Berikut ini keputusan dan kedudukan Liga Super Malaysia pekan ke-22 Jumat 29 September 2023. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini keputusan Liga Super Malaysia hari ini, pekan ke-22 Jumat 29 September 2023. Terengganu vs Selangor berakhir dengan skor 0-4. Kedudukan sementara Liga Super Malaysia di posisi kunci Kuching City 7 poin, 13 Kelantan 8 poin, dan 12 Kelantan United 11 poin. Untuk puncak klasemen dihuni oleh Johor Darul Takzim dengan koleksi 64 poin. Top skor sementara Liga Super Malaysia dipimpin oleh Iron Del Valle dari Selangor dengan koleksi 21 gol. Keputusan perlawanan sebelumnya Rabu 27 September 2023, Johor Darul Takzim 4-0 versus PDRM FC, dan jadwal perlawanan selanjutnya Sabtu 30 September 2023, Kuala Lumpur City versus Kedah dan Sri Pahang versus Kuching City. Untuk hari Minggu 1 Oktober 2023, Kelantan United versus Penang dan Negeri 9 versus Perak FC.